Baik, dimulai dari sekarang. Silakan kita sambut kasus perdata dengan tepuk tangan. Lahir di Kebumen tanggal 8 Maret tahun 1988. Alamat Desa Wonosari. Pekerjaan wira swasta. Baik, selanjutnya kepada tugas. Kembali kepada pembuat dan tergugat, perebutan hak asuh anak itu tidak baik.
mampu mengurangi keadilan anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan dalam hak asuh anak ini diselesaikan dengan secara keluargaan. Maka berdamailah kami sebagai hakim berkewajiban memberikan nasihat dan arahan kepada saudara kedua tadi, dan semoga dapat menggugah hati saudara untuk mengurangkan ya perbuatan hak asuh anak ini. Bagaimana saudara menggugat? Baik yang mulia. Tidak yang mulia. Saya akan tetap pada pendirian saya. Saya tidak akan melihat anak yang saya rawat dari kecil menjadi anak yang pemurung dan kurus yang mulia. Bagaimana dengan saudara yang sebelah? Apakah akan tetap melanjutkan berbicara suara ini? Iya yang mulia, saya tetap melanjutkan. Saya tidak rela anak saya diasuh oleh lelaki seperti ini. Sebelah, saudara penggugat dan tergugat, sepertinya masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Namun harapan kami perdamaian setelah sedangkan yang baik. Sesuai dengan harapan persidangan, selanjutnya kami akan kami bacakan gugatan dari penggugat. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dari akta cerai nomor 777/2023/KSDD tertanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen. 2. Bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana disebut di atas, masalah hak asuh anak yang belum ditetapkan oleh pengadilan. 3. Bahwa anak yang bernama Sinta Sarifah hingga kini telah tinggal bersama tergugat sebagai ibu kandungnya. 4. Bahwa penggugat sebagai ayah kandung dari Kintan Harifah saat ini anak tersebut benar-benar di bawah pengasuhan tergugat. 5. Bahwa tergugat selaku ibu kandung anak yang tersebut di atas tidak mengasuh anak dengan baik, yaitu berdasarkan bukti kekerasan fisik pada tubuh anak. 6. Bahwa tergugat memiliki gangguan mental yang dapat membahayakan anak. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen melalui Majelis Hakim yang terpisah dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak yang tersebut di atas dengan umur 9 tahun tanggal lahir 20 Agustus 2014 berada di bawah hak asuh penggugat. Saudara penggugat, apakah akan merubah atau menambah isi gugatan tersebut? Tidak yang mulia, yang cukup. Saudara tergugat, apakah Anda akan mengajukan jawaban mengenai surat penggugat tadi secara lisan atau tertulis? Ya yang mulia, saya akan mengajukannya secara lisan. Apabila sudah siap, silakan dibaca sekali. Izin yang mulia, saya akan menjawab gugatan dari penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2023 bertindak untuk dan atas nama Anissa Firda dengan alamat Biji Seliring RT1 RW2 Alian Kebumen, dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugat balasan. Berikut merupakan dalil-dalil yang diajukan. 1. Penggugat selaku ayah kandung anak yang bernama Intan Hanifah tidak menafkahi anak tersebut selama 1 bulan dan merupakan kelingkaran kewajiban. 2. Bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan tergugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan masa depan anak sudah selayaknya tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut. 3. Penggugat juga dapat berpotensi melakukan kekerasan sebagaimana pada gugatan nomor 5 di atas pada anak seperti bukti bahwa ia melakukan kekerasan fisik pada istrinya saat itu atau mantan istri. 4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Untuk mendukung poin-poin tadi, izinkan saya untuk menampilkan bukti yang lain. Thank you.
hukum penggugat akan memberikan tanggapan atau replik terkait dengan pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. Pertama, pernyataan pada poin 1 benar adanya bahwa penggugat atas nama Nafis Samudra tidak menafkahi anak kandungnya setelah perceraian dan terhitung 1 bulan. Namun, penggugat memiliki alasan melakukan ini yang mulia. Penggugat saat itu berada di luar negeri untuk observasi usaha barunya. Selain itu, pendapatan sang mantan istri yang mana memegang hak asuh anak setelah perceraian lebih tinggi dibandingkan penggugat. Maka seharusnya kesalahan penggugat tidak menafkahi anaknya selama 1 bulan bukanlah masalah. Penggugat juga sudah berjanji akan tetap menafkahi anak kandungnya walaupun nanti hak asuh anak tidak di tangannya. Poin kedua yaitu untuk poin kedua dari gugat balasan tergugat yang menerangkan bahwa Intan Hanifah masih di bawah umur dan memerlukan peran ibu tidak sepenuhnya benar yang mulia. Hal ini akan dibenarkan jika tergugat merawat anaknya sepenuh hati tanpa kekerasan fisik dan mental. Kami juga memiliki bukti atas perlakuan demikian oleh tergugat yang mulia. Yang ketiga itu adanya kekerasan fisik oleh penggugat pada tergugat tidaklah berat, tidaklah benar yang mulia. Dan itu disebabkan emosi penggugat yang tiba-tiba dimarahi saat sedang lelah-lelahnya pulang bekerja. Ya, bolehkah kami menampilkan bukti juga? Seperti yang terlihat dalam cuplikan video suara tersebut, CCTV tadi dan juga video CCTV yang diambil di halaman rumah penggugat dan tergugat, terlihat jelas bahwa penggugat melakukan dugaan kekerasan fisik terhadap tergugat. Tetapi kekerasan fisik itu tidaklah sepenuhnya dapat dikendalikan oleh penggugat karena penggugat saya itu baru saja pulang dari luar negeri yang mana itu dapat secara manusiawi dapat dimengerti sepertinya. Karena itulah saya sebagai kuasa hukum dari penggugat tidak dapat memberikan kesalahan tersebut sepenuhnya kepada penggugat. Baik, seperti itu ya, yang mulia. Baik, dalam teknik dan publik kami sebutkan. Maaf, yang mulia. Baik, silakan. Seperti yang tertera dalam cuplikan video CCTV yang diambil di halaman rumah penggugat dan terlihat jelas bahwa penggugat melakukan kekerasan fisik pada tergugat. Dari sinilah kami tidak setuju dengan gugatan yang diberikan. Salah satu alasannya karena penggugat berpotensi juga melakukan kekerasan pada anak kandungnya yang mulia. Tidak memandang itu kekerasan berat atau ringan, tetap saja berbahaya. Saat ini melakukan kekerasan ringan bisa saja semakin lama semakin berat yang mulia. Dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa tergugat mengidap gangguan mental yang dapat membahayakan anaknya. Hal ini tidak sesuai dengan fakta yang mulia. Tergugat memang memiliki gangguan mental atau psikis ringan dan masih bisa dikendalikan, sehingga tidak akan membahayakan anak tersebut yang mulia. Argumen lain untuk mendukung pernyataan tersebut yaitu gangguan mental yang diidap tergugat terdapat hal yang melatar belakangnya, yaitu adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami tergugat oleh penggugat. Dengan hal ini, penggugat selain tidak melakukan kewajiban atau menafkahi, juga memiliki perilaku buruk terhadap tergugat yang berdampak pada
yang diklik dari kalian. Terima kasih. Baik, replik dan duplik kami cukupkan. Selanjutnya kepada pemerintah tergugat untuk menyiapkan saksi pada saat bersidang. Dipanggil saksi dari pihak penggugat atas nama Faisal Yuda Rizwanda sebagai sopir tergugat yang dipekerjakan oleh penggugat. Gracias.
terakhir yaitu pembacaan putusan. Maka diperintahkan pada para pihak untuk memperhatikan ini putusan. Sebagai hukuman tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada penggugat. Para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas dengan putusan dipersilakan untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi negeri dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perkara nomor 696 garing PDJG garing 2023 garing pengadilan masih pada hari ini Rabu 25 Oktober 2023 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang selesai.